Jadi aku nih tempat makanku tak buat, aku nggak bawa plastik, nggak bawa apa-apa karena aku memang kemana-mana nggak selalu bawa plastik, cuman bawa tempat makan ini sama kertas, apa namanya, tas dari kain. Jadi aku mau ngambil abu ini buat nyuci penggorengan. Ya Allah, kena angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari. Nah, kali ini aku makan seperti biasa di sawah lagi. Cuman hari ini tuh Bali panas sekali. Panas sekali sampai aku jalan kaki tuh ya Allah keringetan nyos-nyos. Jadinya aku makan di sini. Oh ya teman-teman, aku nggak masak dan aku maaf nggak rekamin waktu masak karena lupa tadi pas masak. Sibuk banget karena kerjaan banyak banget. Kerjaan rumah itu kos-kosan tuh banyak banget, nyuci semuanya. Jadi aku nggak sempet upload video masaknya, tapi aku mau upload video makanku dengan menu masakanku yang sederhana, yaitu nasi beras merah sama apa namanya ya, tahu tumis rujak, ada isi petenya sama rempelatinya, tapi aku dikit banget biar nggak koles. Seperti biasa, cuci tangan sebelum makan. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Panas banget sumpah. Ya Allah, panas kumine ya Allah. Kebus gati no. Nah, yuk langsung saja kita makan bareng-bareng. Ini pembatasnya sayur sama nasi aku ambil. Tuh. Langsung saja kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada kuahnya, jadi keringan itu aja, jadi kayak nasi-nasi berkat gitu. Jatuh petenya endul banget. Enak banget. Tahu bumbu rujak itu tahu kayak bumbu kuning, cuman cabenya dibanyakin. Enak banget. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa makan lagi di sawah. Kemarin maaf nggak bisa upload video makan sawah karena sibuk kerja. Dan alhamdulillah aku dapat kerjaan berkat doa kalian semua. Dapat rezeki. Sawahnya udah kering, udah habis hijaunya. Jadi kesannya panas banget, nggak ada pemandangan penghijauan gitu.
Oh ya, teman-teman, aku kalau makan kayak nggak dikunyah ya. Padahal dikunyah, cuman cepet banget nih ya. Seperti ini nih ya. Nah, itu aku dikunyah. Karena mungkin aku tipenya orang yang kalau makan cepat, kalau kerja cekatan juga. Aku nggak bisa makan yang kayak gini, nggak bisa nih. Nggak bisa. Emang makanku tuh seperti ini, cepet banget, kayak nggak dikunyah, padahal dikunyah gitu. Petenya sayangnya lagi mahal. Jadi aku masaknya petenya dikit. Dan alhamdulillah. Habis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nikmat mana yang kau dustakan? Ayo, ayo. Siapa bilang yang hidup ini susah? Kalian tuh jangan mengeluh. Hidup selalu susah, hidup selalu susah. Kalian hidup susah, masih banyak yang lebih susah. Kalian harus bersyukur, pokoknya bersyukur. Aku ini dalam keadaan lagi susah aja, masih selalu bersyukur. Bikin video YouTube, bikin apa, belum gajian, juga tetap selalu bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, dan selalu semangat. Karena itu kuncinya, hidup sukses, hidup sehat, dan hidup bahagia itu cuman bersyukur. Kalian percuma juga punya uang kaya, orang jadi orang kaya, punya uang banyak, tapi kalau kalian nggak pernah bersyukur, apa ya, tetap nggak akan bahagia. Gimana ya, nggak akan bahagia, nggak akan dapat kenikmatan hakiki, itu nggak akan. Jadi buat kalian semua, jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari tadi salfok, ini kolornya siapa ya? Coba ya, aku coba kolornya siapa ya? Kayaknya kolornya yang panen di sini. Vodka, pulang yuk. Ayo pulang. Sini yuk, pulang. Vodka, pulang. Kayaknya abunya ini, bekas bakaran ini bisa buat abu gosok, buat nyuci penggorengan. Jadi aku ini tempat makanku, tak buat, aku nggak bawa plastik, nggak bawa apa-apa, karena aku memang kemana-mana nggak selalu bawa plastik, cuman bawa tempat makan ini sama kertas, apa namanya, tas dari kain. Jadi aku mau ngambil abu ini buat nyuci penggorengan. Ya Allah, kena angin semua. Ya ampun. Nih, aku mau naruh ini. Ini kalau, bah. Kayaknya bisa ya buat nyuci ya. Kita pulang yuk. Aduh, lagi ngambil abunya tadi, pas anginnya nyerpa. Jadi ke muka semua nih, kakiku kayak gini nih. Kakiku langsung abu semua nih sandalnya. Nih, ya Allah. Thank you.